Halo semuanya, kembali bersama gue. Di video kali ini gue bakal bermain game Growtopia. Ya, jadi di video kali ini gue bakal ngejelasin kenapa gue selama beberapa bulan belakangan ini gue nggak upload video. Jadi alasan yang utama itu karena device gue yang belum mumpuni kemarin-marin. Kalian bisa lihat sendiri kualitas videonya itu, aduh, nggak banget ya untuk ditonton dah. Kalian bisa cek sendiri di scroll-scroll aja buat yang udah tahu channel gue gitu kan. Kalian lihat aja ke bawah tuh, itu banyak banget video-videonya yang hasilnya menurut gue kurang perfect gitu loh. Makanya gue punya pikiran, ah kalau gue terusin video kayak gini takutnya nanti channel gue itu kayak dilihatnya tuh kurang bagus aja gitu, karena videonya yang gue enggak banget dilihat. Jadi ya seperti yang kalian lihat sekarang ini hasil videonya itu udah lumayan bagus ya, karena gue pakai resolusi yang terbaik. Dan juga nanti mungkin untuk beberapa video ke depan gue nggak bakal pakai webcam dulu ya, soalnya gue, aduh, webcam gue tuh kurang berfaedah banget. Dengan harga webcam 1.000-an gue kira bakal ngasih hasil gambar tuh yang setidaknya minimal wajah gue tuh jelas lah ya. Dan ternyata pas gue beli, gue coba, hasilnya itu ampun-ampunan banget dah. Kalian nih, kalian nilai sendiri hasilnya. Nah itu, aduh, warna kulit gue aja sampai berubah loh. Dan itu kalau gue terusin apa jadi nanti hasil video gue? Pada waktu itu gue masih pakai resolusi 720p, pakai webcam yang enggak banget lah sekiranya. Jadi mending gue rehat dulu buat mikirin ke depannya gue mau kayak gimana. Dan ya alhamdulillah sekarang hasil videonya udah lumayan agak sedikit berubah ya, soalnya gue udah nabung juga buat bikin PC yang setidaknya bisa bikin video dengan hasil rekaman 1080p 60fps tanpa lag gitu loh. Ya 6 bulan gua nggak terbuang sia-sia. Jadi ada manfaatnya gua 6 bulan gak jajan, rehat YouTube dulu sebentar, dan akhirnya bisa ngasihin video yang terbaik. Dan juga semoga semua subscriber gua yang gua lihat sekarang ada di angka 700-an itu view-nya nggak kabur lah ya, supaya channel gue tuh kok kayak nggak aneh gitu. Oh ini subscriber 700 yang nonton cuma 50 orang gitu, aneh nantinya. Semoga aja ya setidaknya 50% masih pada nonton lah ya, gue harap banget itu terjadi supaya channel gue tuh nggak terlalu aneh dan gue juga nggak terlalu capek promosiin kayak gue di awal pas gue ngelakuin awal-awal gue bikin channel YouTube gitu. Itu bener-bener gue butuh usaha banget di awal buat nyari orang-orang buat nyari channel gue dan kenalin channel gue itu ke orang-orang lain. Dan mungkin buat yang video-video sebelumnya kan gue lihat tuh di awal-awal gue ngadain giveaway, dan itu giveaway sekarang udah nggak berlaku ya. Mungkin ntar bakal gue umumin lagi tentang giveaway-nya beberapa video ke depan, dan gue bakal pikirin itu, bakal cari giveaway gue itu kayak gimana. Terus nanti mungkin buat pengawalan video gue balik ke YouTube itu gue bakal bikin Dare to Dale kali ya, Dare to Dale versi 2022. Kan waktu itu gue udah sempet bikin tuh yang versi 2021, dan mungkin, dan menurut gue itu harganya udah agak sedikit berubah dan mungkin harus diperbarui lagi. Nanti mungkin di besok atau lusa gue bakal secepat mungkin bikin video Dare to Dale 2022, supaya ya soalnya kan tulisan di YouTube Dare to Dale itu hampir ya setiap hari itu pasti ada yang cari. Jadi itu mungkin bakal berefek bagus buat channel gua, untuk membangun channel gua maksudnya, untuk lebih terkenal lagi gitu loh, untuk lebih gede lagi supaya channel gua tuh rame. Dan juga mungkin untuk video kali ini cukup segitu aja ya. Dan gua lihat tadi di sistem itu banyak banget mods yang ngeban-ngebanin word, kayaknya chat ya. Itu kayaknya mods lagi marah apa gimana nih, soalnya tadi gua masuk aja susah loh. Server overload lah, server ini lah. Jadi semoga aja server GT bisa cepat membaik. Mungkin cukup gitu aja untuk video kali ini. See you next time in the next video. Thank you.